Oke, jadi ini guys, harus barakudanya, sigit barakuda yang saya tidak tahu ini ori atau bukan ya. Saya juga tidak tahu, saya juga mau ngecek juga di website resminya atau apalah itu nomor seri, saya juga malas ya. So, jadi kita langsung pasang saja di case nya nah, ini ada case nya dari RX7. Oke, ini kalau kalian lihat saya video saya sebelumnya itu, saya unboxing RX7 ini waktu saya beli upgradean laptop teman saya. Oke, ini case hard disk eksternal 3.0 ya. Ini isinya, ini case nya guys ya. Oke, bukanya seperti ini, terus kabelnya 3.0, harganya cukup murah, harganya cuma 60 ribuan ya. Kalau yang 3.0, yang 2.0 itu harganya saya lihat sebenarnya 25 ribuan ya, misalnya 25 ribuan. Tapi kalau yang ini harganya 60 ribu. Nanti saya taruh di sini gambarnya, harganya di Tokopedia. Sekarang kita taruh harddisknya dalam ini guys. Oke, oke, sudah terpasang di case nya bagus sih, cukup lumayan, hanya dia agak goyang-goyang guys. Ini kurang rapat karena di sigit barakudanya ini agak tipis ya, jadi kalau di sini agak longgar di dalam, jadi agak goyang. Kalau di ini dia agak bunyi-bunyi guys. Ini juga saya sudah kasih rapat, tapi tetap juga masih goyang-goyang ya. Nah, tuh kan. Nah, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita waktunya cek di laptop. Semoga bisa terkoneksi dengan baik. Tapi biar agak tidak bunyi-bunyi seperti begini, bagusnya kalau sebelum ditutup tadi mungkin saya harus pasang ganjalan di sini ya, kertas atau apa supaya agak rapat. Supaya tidak bunyi, taruh kertas sekitar sini ya. Oke, kita tes aja di laptopnya. Mudah-mudahan terdeteksi karena saya sudah goyang-goyang tadi ya. Oke, terdeteksi habisnya, sudah terbaca semadaf. Oke, ini harddisknya yang sudah terisi ya, karena saya pesan harddisk gaming yang sudah terisi file game. Oh, saya pesan game cuma sedikit, yang berapa saja untuk kebutuhan konten berikutnya ya. Oke, okay, nice. Okay, ini dia ada Battle Violet, GTA, ini GTA 5 ya, dan updatean terbaru file ISO, terus Horizon Zero Dawn, Mortal Kombat, dan Nier Automata. Oke, okay. Okay guys, jadi segitu saja soal harddisknya. Harddisk yang saya pesan ini sudah sesuai pesanan saya, maksudnya file di dalamnya kan saya pesan ini harddisk untuk file game, jadi
isinya semua di dalam ini adalah file game yang saya pesan tadi, itu ada sekitar 5 game ya, seperti yang ada di video tadi itu. Nah, itu sudah sesuai dengan isi yang saya pesan, guys. Nah, oke, di sini saya buka casingnya lagi ya, karena saya tidak selamanya gunakan untuk sebagai hard disk eksternal, guys. Kadang-kadang juga saya pasang di caddy seperti ini untuk saya masukkan di laptop saya, guys. Situ saya pasang di laptop kentang saya aja supaya dijadikan hard disk tambahan di laptop saya, guys. Jadi ini memang sudah ada SSD-nya, mereknya Adata, dan juga ditambah hard disk ini, guys. Ya, hitung-hitung supaya menambah file, untuk menambah kapasitas laptop saya apabila saya mau tambah beberapa file penting ya, file-file data kayak foto, file game yang saya download. Karena tadi di hard disk itu masih ada sisanya sekitar 100 giga ya, masih bisa untuk tambah-tambah file yang bisa nanti saya download, beberapa file game. Dan di sini juga masih banyak hard disk saya. Ini Seagate ya. Ini hard disk utama di laptop saya ini. Tapi sebelum saya pakai SSD, ini hard disknya Seagate. Terus ini hard disk eksternal saya juga, mereknya Toshiba. Ini umurnya sudah apa ya? Sudah hampir, saya beli tahun 2014 awal ya. Terus ini lagi hard disk saya 1 terabit, itu juga udah lama, itu sudah per 5 tahun. So, untuk hard disk Seagate para kudanya dan case-nya itu sama-sama bagus ya. Oke, sampai di sini videonya, nanti kita lanjut lagi. Saya mau pesan lagi beberapa barang, hard disk lagi, dan juga SSD. Ya, saya masih mau tambah SSD di laptop ini, rencananya saya mau ganti lagi itu untuk ini, nanti saya jadikan hard disk eksternal saja, terus saya beli lagi SSD yang 500 GB untuk di situ. Oke. Okay, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan beli hard disk atau SSD. Mana yang bagus terserah kalian.